jembatan baru. Besok kita akan lurus ke sini. Wow, luar biasa sekali ini. Kaki jembatan sampai naik kayaknya udah jadi ini. Tinggal kita lihat nanti yang di bagian tengah, teman-teman, seperti apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman kita bisa ketemu lagi pagi hari ini bersama saya di Join Channel. Ini saya akan coba buatkan video lagi, video perjalanan melihat progres pembangunan jembatan Ploso, teman-teman. Ploso Jombang ya, yang menghubungkan antara Kabupaten Jombang dengan Kecamatan Ploso lanjut ke Lamongan. Ini posisi kita di perempatan Sentul ya, udah kita lewati. Kita mendekati lokasi pembangunan jembatan Ploso. Ini kita di Desa Bedah Lawak ini kalau nggak salah ya. Jadi belakang kita ini Jombang, depan kita ini Ploso, lanjut Lamongan dan Gedek Mojokerto. Di sini telah dibangun jembatan baru, teman-teman, yang udah dimulai sejak 1 atau 2 tahun lalu ya. Kita akan coba lihat progresnya sekarang seperti apa. Ini jembatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Jombang. Kiri kita ini Masjid Bedah Lawak ya. Ini area kaki jembatannya, teman-teman, di sini dicor ya oleh petugasnya. Nah, ini kalau misalkan kita mau ke Lamongan melewati jembatan yang lama, lewat sini, teman-teman, belok kiri. Nah, ini kan belok kiri. Nah, kalau jembatan baru, besok kita akan lurus ke sini. Ini jembatan barunya belum boleh kita naiki, makanya kita lewat sampingnya dulu. Kita lihat badan atau fisik jembatannya, teman-teman. Wow, luar biasa sekali ini. Kaki jembatan sampai naik kayaknya udah jadi ini. Tinggal kita lihat nanti yang di bagian tengah, teman-teman, seperti apa. Waduh, ini jalannya ditutup ini ya. Kita coba lewat kanan, bisa nggak ini? Oh, bisa, teman-teman. Kita ke kanan. Jadi ke sana ditutup oleh alat berat ya. Kita lewat sini. Melihat progres pembangunan jembatan Ploso. Kita di bawahnya ini, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Tinggi ya naiknya ke jembatan ini. Mungkin yang paling tinggi bisa sampai 10 meter ya. Atau mungkin lebih. Kita coba naik ke tanggulnya. Saya tak cari tempat parkir dulu, teman-teman. Parkir dulu. Oke, saya sudah parkir. Kita coba naik ke tanggul Sungai Berantas, teman-teman. Melihat bagian tengah jembatan Ploso yang udah dibangun sejak 1 atau 2 tahun lalu. Ini hasilnya seperti apa? Kita lihat bersama. Ini ada rumah warga di sini. Nanti untuk melengkapi videonya, biar teman-teman bisa melihat kondisi jembatan secara utuh, saya akan coba terbangkan drone ya. Kita lihat dari udara nanti seperti apa bentuknya. Kita naik dulu. Wow, luar biasa sekali, teman-teman. Jadi masih sampai di bibir sungai ya. Bagian tengahnya masih belum ada badan jembatannya itu. Hanya ada tiang penyangganya saja. Sementara yang di sisi kiri kita ini, badan jembatan untuk naik atau menyeberangi Sungai Berantas ini sudah jadi. Tinggal sisi tengah ini yang belum ada. Oke, kita sekarang turun di bawah tanggul, teman-teman. Kita sudah turun dari tanggul melihat bagian bawah jembatan Ploso. Seperti ini. Kita lihat dari bawah, luar biasa sekali, teman-teman. Itu baru separuh badan jembatan yang dipasang di atas. Sementara bagian tengahnya masih belum.
Ntar lagi saya carikan tempat untuk menerbangkan drone teman-teman ya. Kita lihat dari udara seperti apa. Oke, saya tak coba parkir lagi. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Oke teman-teman ya, kalau tadi kita udah lihat dari sisi Kecamatan Tembelang, sekarang kita akan coba melihat dari sisi pelosonya teman-teman. Kondisi atau progres pembangunan jembatannya yang dari sisi peloso seperti apa. Tadi tengahnya masih kosong ya, masih belum ada badan jembatannya, baru ada tiang-tiangnya saja. Nah sekarang yang dari sisi peloso dan sisi arah Gedek Mojokerto nanti seperti apa, karena ini jembatannya jembatan pertigaan ya, ada yang mengarah Jombang Lamongan tapi ada juga jalur yang belok ke kanan mengarah ke Gedek. Nah itu jembatan yang baru tadi, kita tadi di sana teman-teman. Kita sekarang melewati jembatan yang lama menuju ke peloso untuk menunjukkan kepada teman-teman kondisi atau progres pembangunan jembatan dari sisi pelosonya, Desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso. Ini teman-teman, di ujung jembatan yang lama ini kendaraan besar sering sekali mengalami kesulitan ya kalau belok, karena pertigaannya jalannya terlalu sempit, makanya dibangun jembatan yang baru itu. Di Jombang juga cukup memprihatinkan karena jembatan untuk menyeberangi Sungai Berantas itu hanya ada satu buah teman-teman, hanya ada di peloso. Sementara di kabupaten lain jembatan menyeberangi Sungai Berantas itu banyak ya, rata-rata lebih dari dua jembatan. Sementara kalau di Jombang hanya ada satu ini. Ini dibangun baru lagi tapi tempatnya juga di peloso, sehingga hitungannya masih hanya ada satu jembatan di sini. Nah, kita sudah berada di peloso, teman-teman. Kita akan coba tunjukkan dari sisi pelosonya. Ini jalan baru yang nanti akan di pergunakan kalau jembatannya udah jadi. Nah, ini tiangnya di sisi peloso teman-teman, belum ada badan jembatan yang terpasang ya, di atasnya masih kosong. Nah, ini kalau lurus tadi mengarah ke Gedek Mojokerto, belok kiri ini mengarah ke Lamongan. Nah, seperti ini progresnya teman-teman, masih belum tersambung di sini, jadi masih belum sampai ke bibir sungai. Ini naiknya di sini sudah ada badan jembatan untuk naik ya.
Tapi ini yang depan masih terputus juga ini. Ini masih belum bisa dilewati, teman-teman. Tapi kaki untuk naiknya ini sudah ada ini kelihatannya. Saya coba tunjukkan lewat sampingnya ya, lewat depannya ya. Ntar masih nunggu truk di depan kita ini. Oke, belok kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Jalur naik jembatan Sungai Berantas kalau dari Lamongan. Sebentar lagi kita lihat yang dari arah Gedek Mojokerto menuju ke Jombang. Oke teman-teman, kita sekarang berada di jalan raya antara Gedek Mojokerto dengan Peloso Jombang. Belakang kita ini arah Gedek, depan kita ini Peloso. Ini lokasi pembangunan jembatannya, teman-teman. Yang dari arah Gedek kondisinya sekarang seperti ini. Jadi kaki jembatannya ini masih belum terbangun, teman-teman. Ini jalan yang kita lewati ini juga jalan sementara ya. Bukan jalan utama, nanti jalan utamanya masih dalam proses pembangunan di kanan kita ini. Nah, ini untuk naik ke atas jembatan, ini kendaraan masih belum bisa. Belum ada jalur naiknya, teman-teman. Jadi sekali lagi ini yang dari arah Gedek menuju ke Peloso atau menuju ke Jombang. Jembatan ini adalah jembatan pertigaan. Yang kanan itu mengarah ke Lamongan, belok kiri mengarah ke Jombang. Luar biasa sekali. Tinggi ya, mungkin. Nah, ini kalau ini jembatan yang baru tadi yang kita lihat di sisi Tembelang. Di kanan kita sangat tinggi teman-teman, mungkin lebih dari 10 meter ini ya. Untuk naik menyeberangi Sungai Berantas. Sangat luar biasa teman-teman. Itu jembatan yang baru tadi masih belum tersambung. Nah, kita kalau lurus ini mengarah ke Nganjuk atau Jombang. Jalan yang lama ke kanan ini Lamongan. Jembatannya masih belum tersambung juga. Oke, sementara ini dulu teman-teman ya, video perjalanan melihat progres pembangunan jembatan Peloso di Kabupaten Jombang, jembatan untuk menyeberangi Sungai Berantas. Jangan lupa teman-teman yang suka dengan video-video perjalanan untuk klik subscribe dan loncengnya biar teman-teman mendapat notifikasi kalau saya upload video terbaru. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Semoga berkenan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.